Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Di sini saya akan membahas sebuah tutorial cara membuat panduan channel. Nah, ini adalah salah satu fitur YouTube ya. Dan fitur ini muncul sebelum kalian menuliskan komentar di video YouTube ataupun sesudah, dan kamu masih bisa melihatnya. Dan di sini kita akan mencoba membuatnya. Sebelum itu, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, di sini kita langsung aja bahas ya. Akhirnya yang saya tunggu-tunggu, fitur ini muncul juga ya di channel saya. Sebelumnya juga pernah aku bahas, cuman waktu itu kan fitur ini belum muncul. Jadi waktu itu saya hanya memberikan informasinya aja. Nah, untuk kalian yang pengen tahu informasinya atau fitur ini untuk apa, kalian bisa cek aja linknya di deskripsi video. Nah, kalau kalian udah nonton, kalian bisa melanjutkan untuk menonton video yang ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini buat gambaran aja ya, biar kalian tidak pusing. Nah, ini. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kok fitur ini belum muncul di channel saya? Nah, jawabannya itu ya karena fitur ini sedang dalam uji coba dulu atau dalam eksperimen dulu. Nah, kalau banyak orang yang suka atau banyak orang yang memberikan nilai positif, pastinya fitur ini akan langsung disebarkan ya ke semua channel. Jadi kalian tinggal menunggu aja. Oke, di sini kita paham ya, dan di sini kita mau masuk ke YouTube Studio Beta. Di sini kita akan menggunakan Google Chrome, dan aku mau mengubah posisi HP-nya dulu ya. Nah, kalau udah, kita langsung klik di pencarian dan kita ketikkan studio.youtube.com ya. Kalau udah, kalian tinggal enter aja. Nanti kalian akan diarahkan ke YouTube Studio Beta. Dan di sini kalian tinggal klik aja bagian setelan ya, yang bentuknya gerigi, kalian tinggal klik aja. Di sini kalian cari yang namanya komunitas ya. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik aja pedoman channel atau panduan channel. Dan di sini kita bisa baca dulu. Atur nada percakapan di saluran Anda dengan pedoman. Dan di sini masih ada tulisan percobaan ya, atau dalam uji coba dulu. Nah, di sini kita baca dulu. Tambahkan hingga 3 pedoman untuk diketahui orang sebelum mereka berkomentar ataupun berpartisipasi dalam obrolan saluran untuk pertama kalinya. Setiap pedoman harus mengikuti pedoman komunitas kami dan akan tersedia untuk dilihat di aplikasi YouTube ataupun lihat contoh panduan di bawah ini. Nah, di sini kita langsung bisa membuatnya nih. Yang pertama ini kalian membuat pesan ya untuk selamat datang. Atau kalian bisa baca juga untuk tanda tanya ini. Nanti ada penjelasannya ya. Nah, ini. Nah, kalian bisa baca dulu ya. Dan di sini kita mau mencobanya untuk membuat. Misalnya ini ya. Selamat datang di channel Ananda Master. Dan di sini kamu bisa nambahin ya, misalnya seperti ini. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Nah, kalau udah jadi akan seperti ini. Kalau udah, di sini kalian scroll ke bawah. Ini adalah pedoman Anda ya, atau pedoman channel. Dan di sini kamu bisa mengisi 3 ya, seperti keterangan yang di atas ini. Nah, di sini kita langsung isi. Dan biasanya untuk di bawahnya itu akan ada contoh
Nah, ini contoh pedoman ya. Kamu bisa pilih salah satu yang mungkin sekiranya sesuai lah apa yang mau kamu tulis, atau misalnya pengen semuanya dari sini juga nggak apa-apa ya. Misalnya yang ini. Nanti akan masuk ya ke sini. Nah, kamu tinggal tambahkan pedoman ya. Lalu kalian pilih juga salah satu misalnya yang ini. Tambahkan lagi pedoman. Dan kamu bisa pilih juga contoh di bawah. Misalnya yang ini. Nah, ini sudah ketambahkan ya. Atau kita sudah membuat pedoman channel kita. Dan kalau udah, kita langsung aja simpan ya. Nanti pedoman ini akan muncul ya di setiap komentar di video kamu. Jadi kalau ada orang yang mau berkomentar ataupun orang yang baru berkomentar, nanti fitur ini akan muncul. Ya. Jadi gimana? Sangat mudah ya dalam membuat ataupun mengaktifkan pedoman channel di channel kita. Pokoknya saya akan memberikan informasi-informasi terbaru ya terkait YouTube. Jadi usahakan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.